Selimut duka masih terasa di berbagai negara atas tragedi teroris di Paris, Prancis. Ungkapan rasa duka terus mengalir, termasuk dari puluhan mahasiswa Garda Nusa Tenggara Timur yang berada di Jakarta. Aksi renungan dengan menyalakan seribu lilin digelar di halaman pintu masuk Monas, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Para mahasiswa berharap tragedi kekerasan di kota Paris yang merenggut lebih dari 100 jiwa tidak terulang lagi dengan mengatasnamakan apapun, baik itu agama, suku, dan ras. Para mahasiswa juga berharap perlunya peningkatan kewaspadaan dari berbagai pihak, mengingat teror seperti ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, agar tidak ada lagi mengorbankan orang-orang yang tak bersalah. Demikian laporan Yoga Kus Pratomo dari Jakarta.